Sarmin alias Minto, warga Desa Sumbermulyo, Kecamatan Bulu, Rembang, Jawa Tengah diamankan aparat kepolisian lantaran menjadi pengedar uang palsu. Pria yang mengaku sebagai dukun ini diamankan polisi usai menipu pasiennya yang meminta bantuannya. Modus yang digunakan pelaku yakni dengan meminta kepada para korbannya untuk menyiapkan uang mahar untuk larung sebagai buang sial ke laut. Namun oleh pelaku, uang tersebut justru diganti dengan uang palsu. Polisi yang mendapatkan laporan langsung mengamankan pelaku di rumahnya. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan uang palsu pecahan 100 ribu senilai 43 juta rupiah. Kronologis dari penangkapannya adalah ada seorang korban yang melapor ketika yang bersangkutan ini berobat, ya, berobat alternatif. Pelaku SR ini meminta untuk disediakan mahar 900 ribu rupiah. Namun uang itu diserahkan kemudian oleh SR ini yang bisa mengobati itu mengganti dengan uang yang sama dimasukkan amplop, tidak boleh dibuka, kemudian diarahkan untuk dibuang ke laut, istilahnya untuk dilarung ke laut, itu persyaratan dalam pengobatan. Dari keterangan pelaku, uang palsu tersebut dibeli dari seseorang di wilayah Bekasi. Ia membeli uang palsu senilai 110 juta rupiah dengan asli sebesar 9 juta rupiah. Pelaku mengaku sudah mengedarkan sebagian uang palsunya ke sejumlah daerah di antaranya Kabupaten Blora dan Malang, Jawa Timur. Akibat perbuatannya, kini tersangka terancam dijerat pasal 245 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Mega Nanda, Kompas TV, Rembang, Jawa Tengah.